setelah sekian berapa lama ya? Kayaknya gue lebih dari 2 bulan sih yang pasti ya. Mungkin hampir 3 bulan atau udah lebih dari 3 bulan kali gue lupa ya. Tapi cukup lama lah gue nggak live dan nggak berkabar juga di entah di story gue atau di posting gue mengenai cerita kenapa gue sekian lama tidak live di dalam arti sebagai host ya, sebagai host di ya profile gue sendiri, di account gue sendiri. Gue sebenarnya tetap ada live ya, tetap ada live IG tapi bukan sebagai host, tapi gue sebagai tamu. Kalau teman-teman lihat di Instagramnya Providentia Day Jakarta, Jakarta, dia mereka singkat JKT ya, Providentia Day JKT gitu. Nah itu mereka setiap ada hari Selasa, Rabu sama kalau nggak salah ingat Kamis ya, bisa cek di Instagramnya mereka langsung jadwal live mereka. Nah gue biasa join mereka di hari Rabu, Rabu malam jam 8 gitu, kecuali kalau pas gue nggak bisa ya. Jadi biasa tuh gue di awal sesi sebelum mereka mulai ada kayak semacam pendalaman Alkitab di sana, ada ya pembahasan nggak selalu yang berat, malah banyak yang ringan dan relatable juga dalam hidup kita sehari-hari gitu ya, cukup bagus. Sebelum mereka mulai biasanya gue membuka dengan ya mainin satu lagu gitu ya. Gue biasa pakai saksofon dengan backing track juga yang udah disiapin dengan aplikasi seperti biasanya gue pakai iReel ya. Intinya sih gue pengen cerita sedikit mengenai kemana aja gue ya belakangan ini. Tapi ya gue harapin teman-teman juga ya kita semua di sini tetap sehat ya sampai tahun depan juga ya. Kalau mengenai vaksin dan segala macam itu teknis bisa panjang lagi ngomongnya. Tapi intinya semoga semuanya sehat. Tahun baru, berkat yang baru buat ya kita semua, semoga ya. Meskipun kita tahu dari tahun ke tahun, nggak ada tuh namanya tahun baru yang masuk ke tahun baru, yang tahun baru itu lebih mudah gitu, selalu lebih susah gitu. Tahun baru selalu lebih susah, selalu lebih banyak tantangan, tapi selalu ada berkat yang baru gitu. Ada kayak peluang yang baru, ya semoga kita semua juga semakin kuat juga gitu. Nah, gue waktu itu melihat ya, kenapa gue tiba-tiba nggak live ya waktu itu. Karena ada beberapa poin ya, salah satunya pertama, ketika itu keadaan lagi sangat baik, sangat membaik gitu ya, puji Tuhan ya, sangat membaik. Banyak aktivitas ya produktif, ekonomi yang bisa jalan gitu, termasuk juga di bidang gue ya. Bidang ya seni, entertainment ya, seni pertunjukan dan segala macamnya gitu. Itu sangat hidup waktu itu, sekian bulan lalu itu. Jadi tentu gue juga mengalihkan fokus gue ke fokus gue yang semula gitu ya. Karena emang pada mulanya emang gue dari ya performing gitu ya, wedding gigs dan ya event lainnya gitu atau reguler gitu dari situ. Jadi fokus gue beralih ke sana, juga ke project-project yang ya rekaman lainnya, kayak aransemen lagu atau ya rekaman ya buat ibadah gereja dan segala macam. Jadi ketika itu live IG seperti ini tentu tidak lagi jadi prioritas buat gua gitu ya. Itu poin pertama. Nah, poin keduanya adalah di awal bulan gua selalu cerita, gua share mengenai ya berbagi ya, menyalurkan donasi gitu. Dan gue masih ada catatannya gitu. Jadi kenapa gue juga terkesan ketika gue tidak melanjutkan live itu, jadi gue juga belum memberikan laporan juga. Nah, tapi emang sudah rencana ke depan ya. Jadi kemarin itu juga menjadi kesempatan buat gue mempersiapkan diri lagi dan dalam tanda kutip ya nabung, mempersiapkan lagi gitu untuk planning donasi ke depannya gitu. Karena gue lihat sekarang kan juga aktivitas ekonomi masih cukup baik, meskipun kita sekarang berhadapan dengan tantangan baru ya, Omicron gitu. Omicron, jadi itu juga membuat gue kayak semacam berhenti sejenak, kayak planning dan persiapkan dulu. Tentu kita mengharapkan semua yang terbaik ya, jangan sampai ada harapan kita tentunya, jangan sampai ada gelombang yang separah atau lebih parah dari Juni kemarin gitu, gelombang Delta ya. Semoga Omicron tidak sampai segitu gitu. Jadi gue mempersiapkan diri kalaupun
ya amit-amit itu terjadi, itu terjadi. Jadi gue ada semacam, ya bisa dibilang cadangan ya, cadangan terlumbung gitu. Dan gue bisa menyalurkan bantuan dengan lebih, donasi dengan lebih optimal gitu. Kita selalu mendoakan yang terbaik ya, tapi salah satu tindak lanjut dari kita mendoakan yang terbaik adalah dengan mempersiapkan diri kalau-kalau yang lebih buruk itu datang gitu. Itu sepaket ya menurut gue. Jadi kan gue juga sering dengar nih kalau orang bilang, oh kami tidak pernah berpikir kalah gitu dalam banyak hal ya, bukan cuma soal olahraga atau pertandingan apa, tapi dalam banyak hal, project, bisnis, oh saya tidak pernah berpikir gagal. Ya mungkin kalau menurut gue sih ya, kalau orang gak pernah kepikir mengenai kegagalan, ya mungkin dia pun memang belum punya gambaran mengenai kesuksesan itu seperti apa gitu. Karena itu satu hal yang sepaket gitu. Sepaket yang diberi nama persiapan gitu. Kan banyak nih ya, di tahun ini kita mengalami hal yang ya tiba-tiba enak atau tiba-tiba gak enak gitu. Kejutan-kejutan, gue pun begitu gitu. Jadi gue merasa bahwa kalau di tahun 2020 kita sama-sama baru mengenal pandemi, kita baru mengenal yang namanya COVID, kita baru dengar apa yang namanya vaksin COVID dan segala macam. Itu kita seperti menjalani suatu jalan yang sulit bersama-sama dan ya linear, lurus gitu. Ibaratnya kayak kita baca berita, okay, seperti itu. Nggak begitu banyak dinamika, jadi berat tapi dinamikanya nggak begitu naik turun yang menurut gua ya pribadi ya. Tapi tahun ini sangat warna-warni, sangat dinamis gitu. Kita merasakan gelombang yang sangat parah di pertengahan tahun. Kita juga merasakan masa-masa yang baik, masa-masa yang bagus. Kita bisa banyak beraktivitas lagi, bisa bekerja lagi gitu. Yang sekolah sih perjuangannya juga masih berat ya. Tapi masing-masing orang tua juga menjaga anak-anaknya gitu ya. Lebih sulit ditebak daripada 2020. Itulah 2021 gitu. Tantangan yang sangat besar, stres yang sangat besar juga buat gua. Tapi Tuhan juga berikan berkat-berkat yang luar biasa yang belum kepikir di tahun-tahun sebelumnya gitu. 2021 itu kalau gue juga lihat ya, orang sekarang kan lagi trending, gue juga posting recap ya, recap 2021 gitu. Gue juga bikin posting tapi karena gue agak mager ya, jadi sorry gue bikin postingnya tuh tadi pagi itu cuma foto-foto doang, jadi enggak. Biasanya orang bikin yang video kan ya, video ya. Ada juga yang pasang hashtag thank you 2021. Nah itu gue sih masih kurang setuju ya, untuk karena gue tidak berterima kasihnya ke 2021 itu bukan sebuah tahun yang cukup baik untuk gue berterima kasih kepada setiap momen 2021. Tapi di setiap momen itu gue belajar dan tentunya terima kasih itu dialamatkan ke ya Tuhan ya, yang menyertai dan kasih hikmat juga gitu. Memberikan hikmat, damai sejahtera juga tiap harinya gitu, kekuatan. Jadi itu menjadi satu doa yang gue rasa baik juga untuk ya setiap orang mungkin punya fase hidup yang berbeda ya. Tapi kalau gue merasa bukan kayak saatnya lagi untuk doa tiap hari selalu mengharapkan keberuntungan atau selalu mengharapkan kesempatan berkat gitu. Tapi gue rasa yang lebih penting adalah setiap hari kita doa itu yang kita minta itu adalah hikmat gitu, hikmat dan kedamaian, damai sejahtera gitu ya. Karena seberapa banyak berkat atau keberuntungan yang kita terima di hari itu datang ke kita gitu, kalau kita juga gak punya hikmat yang cukup untuk menyambutnya gitu, mengolah juga akan jadi sia-sia juga gitu. Dan kalau setiap kesempatan itu datang dengan berbarengan dengan tantangan yang besar juga, seringkali kejadian gitu kan ya, peluang yang bagus gitu, kesempatan yang bagus, keberuntungan, berkat gitu, seringkali datang tuh berendeng tuh, bawa temennya tuh ada justru adalah tantangan gitu, tantangan yang besar. Jadi makanya kita juga perlu minta
kedamaian, damai sejahtera gitu. Jadi bagaimana kita nggak bisa mengharapkan semua orang atau semua keadaan selalu akan menyenangkan kita, berpihak pada kita gitu, nggak bisa. Tapi kita perlu minta ya hati yang damai, yang tenang, untuk selanjutnya mengolah hikmat yang juga dikasih ke kita gitu. Orang tuh sering beredar memesnya gini ya, 2022 itu disebutnya apa? 2022 gitu, jadi atau 2020 juga gitu kan, 2022. Jadi ya itu amit-amit sih ya, kita jangan sampai kita mundur ke tahun lalu gitu kan malah ya. Tapi di sini gue juga tidak menjanjikan ya, tidak menjanjikan bahwa mulai Januari gue akan kembali rutin live kayak gini gitu. Gue masih belum bisa memberikan sepasti atau seniat ya seperti tahun 2020 gitu atau awal 2021 ini menjadwalkan secara itu ya. Karena ya seperti yang gue bilang di awal tadi, ya puji Tuhannya secara aktivitas ini keadaan sedang cukup baik, kita bisa banyak beraktivitas produktif lagi di bidang gua ya, seni gitu. Jadi itu yang gua prioritaskan untuk dikerjakan gitu. Teman-teman mungkin sangat bervariasi gua lihat sepanjang tahun ini. Ada yang banyak mendapatkan berkat baru, banyak yang mendapatkan tanggung jawab baru ya,
tanggung jawab baru, bagus. Tapi juga banyak yang kehilangan hal atau orang-orang yang sangat berharga ya tentunya dalam hidupnya gitu. Terutama bagi teman-teman yang sampai di bulan terakhir ini dan bahkan di hari-hari terakhir di tahun ini masih harus merasakan ya kedukaan dari kehilangan itu, ya semoga terus diberikan kekuatan sama keluarga juga gitu. Karena Tuhan pasti punya rencana yang sangat baik, akan memberikan kekuatan dan ya hikmat untuk kita bisa melewati itu semua gitu. Gua pun juga di dalam sepanjang tahun ini adalah momen-momen yang sangat stressful gitu, sangat apa namanya, membingungkan secara arah gitu, atau pilihan yang mana yang mau diambil, mana yang mau dipilih, mana yang harus dilepas atau tinggalkan. Dan thank you juga buat teman-teman yang sepanjang tahun ini secara sadar atau tidak sadar gitu juga telah menjadi saluran berkat ya buat gua, dan juga memberi yang support, beri kekuatan gitu. Yang sangat menarik memang di saat-saat seperti ini ada aja gitu yang namanya teman lama dan teman baru yang menjadi saluran berkat atau saluran inspirasi dengan cara yang mungkin gak gitu terpikirkan gitu, atau yang gak terduga. Di saat-saat begini tiba-tiba muncullah si ini atau si itu yang datang membantu kita gitu. Jadi di situ juga makanya kita perlu tetap berdoa untuk hikmat ya. Untuk setiap momen seperti itu juga kita bisa mengetahui pilihan apa yang mau kita ambil. Karena 2022 ini semua orang pasti mengharapkan yang lebih baik gitu ya. Tapi menurut gua kalau dibandingkan dengan analoginya dengan pandemi yang kita jalani ini, ketika di pertengahan tahun kemarin ada delta gitu, ada gelombang yang sangat parah, mungkin kita ada yang pikir, oh ini udah parah banget nih, nanti kalau kita udah lewat ini kita akan jadi sangat baik gitu. Jadi kita selalu melihat itu sebagai satu puncak gitu, tanpa kita tahu masih ada potensi untuk yang lebih buruk itu datang gitu. Tapi hati-hati juga, kita waspada, tapi bukan berarti jangan sampai ketika kita maunya waspada nih, tapi jadinya kita malah mengharapkan yang lebih buruk, jadi mengharapkan gitu, jangan sampai begitu juga gitu. Tapi kita tetap perlu waspada, dan makanya gue tetap live dengan quality live di account gue sendiri ya, live di account gue sendiri, gue berusaha untuk bermasker seperti ini. Tujuannya ya untuk selalu mempromosikan kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan gitu dengan disiplin di luar sana gitu. Karena tadinya gue udah gak mau pakai masker ketika live begini tadinya. Cuma gue mengingat lagi, justru di saat-saat ini justru di luar sana tuh gue lihat kedisiplinan bermasker tuh sangat turun banget gitu. Jadi sedangkan varian yang baru ini aja si Omicron aja baru datang gitu, jadi kan kita justru harus lebih waspada lagi. Tapi di sini gue lihat malah kewaspadaan, kedisiplinan gitu nih, kayak misalnya mengenai ya tempat mall atau gedung lainnya yang pakai QR code itu peduli lindungi ya, mungkin cukup bagus, cukup banyak ya tempat yang sudah menyediakan seperti itu, kita masuk harus scan. Tapi yang masih sangat lemah itu adalah pengawasan gitu. Cukup banyak tempat-tempat yang gua datengin gitu yang menyediakan barcode, tapi nggak ada petugasnya di situ, nggak ada security, nggak ada security-nya. Jadi orang lewat yang nggak ada yang ngecek gitu. Teman-teman mungkin yang jalan-jalan ya kemanapun gitu, mau ke luar negeri, dalam negeri, antar pulau, antar kota gitu, ya tetap jaga-jaga gitu. Karena gak ada jaminan gitu, siapa yang misalnya lebih tua atau lebih muda gitu, yang mana yang lebih lemah, mana lebih kuat, itu gak jaminan ya. Yang muda-muda pun merasa kuat pun bisa jadi membawa resiko bagi yang lebih tua gitu. Dan sebaliknya gitu, dan sebaliknya yang tua juga bisa
membawa risiko buat yang lebih muda gitu, sama aja. Kita nih musisi ya, bukan sekedar setiap job, setiap peluang itu pasti bakal disambar gitu. Gua yakin gak sedikit teman-teman yang ya melakukan seperti gua, tapi itu pun sulit ya, karena masing-masing orang punya kondisi yang berbeda gitu. Gue mesti akui sepanjang pandemi ini 2020-2021 ada peluang-peluang yang dengan berat hati tidak atau tidak jadi gue ambil karena kondisinya sangat sulit. Artinya kondisinya tuh jika diukurkan ke ya standar keamanan dalam masa pandemi gini itu tidak memenuhi gitu. Entah itu soal kerumunan, entah itu soal masker, entah itu soal yang lainnya gitu ya. Dan, tapi itu menjadi alasan gue tidak atau membatalkan job atau gigs itu gitu. Ada beberapa yang seperti itu, ada gitu. Dan itu gak mudah, karena kita tahu kan justru peluang sedang sulit, artinya belum terbuka lebar seperti dulu gitu. Jadi itu bukan keputusan yang mudah, tapi gue yakin gak sedikit juga teman-teman musisi luar sana yang harus mengambil jalan seperti itu karena melihat bahwa risikonya jauh lebih besar gitu kan dibanding bayarannya gitu. Jadi gue harap juga ya kita dalam kondisi ini meskipun saat ini sedang cukup baik ya secara statistik, tapi kita tetap saling jaga lah, saling jaga gitu ya, supaya 2022 ini benar-benar menjadi 2020 plus 2. Jadi bukan 2022 tapi 2020 plus 2 gitu. Ada dua hal yang gue sebutkan tadi bisa menjadi nilai tambah kita dalam menjalani tahun depan, yaitu hikmat dan kedamaian, hikmat dan damai sejahtera gitu ya, yang kita dapatkan dan juga kita share ke sekeliling kita gitu. Jadi meskipun seandainya kita pasti berharap pandemi ini cepat secepatnya selesai, 2022 beres gitu ya, lancar jaya gitu. Tapi kalaupun enggak, kalaupun tetap banyak kesulitan gitu, tapi kita bisa jalani semua dengan plus 2 tadi ya, hikmat dan damai sejahtera gitu. Apapun yang teman-teman yakini loh ya. Jadi gue yakin di keyakinan yang berbeda dengan gue pun pasti ada hal semacam itu yang bisa dijalani gitu. Jadi kita tidak benci dengan 2021, tapi gue juga tidak mau berterima kasih. Tidak mau berterima kasih pada 2021 ya, karena bukan tahun yang cukup baik untuk diberikan terima kasih, tapi terima kasih itu diberikan kepada yang mengatur semuanya indah, yaitu Tuhan. Selamat tahun baru semua, dan semakin banyak berkat dan menjadi seorang berkat buat yang lain.